passengers, shopping, newly arrival, Yogyakarta station. Before the summer, please check and do not leave your personal belongings behind. Thank you for using KAI Komuter services. See you on the next trip. Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Taksaka Heptrip dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Stasiun Akhir Kroya. Seperti apa keseruan naik kereta api Taksaka Heptrip pada pagi hari ini? Simak terus videonya, jangan di skip, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Mari masuk ke dalam kereta. Saya di eksekutif 4 nomor 6A. Oke teman-teman semuanya, saya jelaskan fasilitas apa saja yang di eksekutif 4 kereta api Taksaka 67. Di atas sana ada rak untuk menyimpan koper atau tas. Di depan saya ada kresek untuk menaruh sampah, dan di sini untuk menaruh botol. Di bawahnya ada footrest, tinggal di atas seperti ini. Terus di sebelah sini ada gantungan, ada gorden,
gambarannya seperti ini. Mantap. Ada juga untuk meja untuk makan atau bekerja dengan laptop. Jangan lupa tutup kembali. Di sini ada pengatur untuk kursi. Ada juga meja kecil untuk naruh botol. Di bawahnya ada stop kontak untuk mengecas HP, laptop, dan tablet kalian secara bergantian ya. Berdoa.
pagi, pelanggan yang kami hormati. Selamat tiga halte tersedia yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun KRL Jakarta. Kereta api tersedia nantinya akan berada di stasiun Kota Jam, Tubuhik, Kuya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara, dan pagi perjalanan di stasiun KRL. Perkenalkan, saya Bagas, semoga ikut yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya berada di kereta makan Taksaka Hybrid 67. Di depan saya ada nasi goreng. Di sebelah kirinya ada fruity atau teh botol. Nasi goreng ini seharga Rp38.000, frutinya Rp12.000. Total semua Rp50.000 ya. Yuk, mari kita coba. Kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dalam teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertebar di dalam kereta. Pintu keluar stasiun Kutoarjo terletak di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Demi keselamatan Anda, kami imbaukan Anda jangan membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu sebelum kereta api Taksaka berhenti dengan sempurna di stasiun Kutoarjo. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa dalam perjalanan Anda berikutnya. Persiapan stasiun Kutoarjo. Dilakukan jejas itu Muhammad Wilar Efet, Kutoarjo Station. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Taksaka akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertebar di dalam kereta. Pintu keluar stasiun Kebumen terletak di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa dalam perjalanan Anda berikutnya. Persiapan stasiun Kebumen. Thank you.
keluar stasiun Kroya terletak di sebelah kiri dari arah datangnya kereta api. Demi keselamatan Anda, kami mengajak Anda jangan membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu sebelum kereta api terlaksana berhenti dengan sempurna di stasiun Kroya. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa dalam perjalanan Anda berikutnya. Persiapan stasiun Kroya. Dear passengers in the power of Madura Rapid Kroya Station. Akhirnya tiba di stasiun Kroya. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari stasiun Kroya. Hari ini atau sore nanti saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Wijaya Kusuma dari stasiun Kroya menuju stasiun akhir Yogyakarta. Seperti apa keseruan naik Wijaya Kusuma pada sore nanti, simak terus videonya, jangan di skip, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Jalur 2 dari arah barat akan segera masuk kereta api Wijaya Kusuma. Harap berhati-hati, pastikan posisi berdiri Anda dan barang bawaan Anda berada di belakang garis batas aman berwarna kuning.
Ya, mari masuk ke dalam kereta saya di Eksekutif 1 nomor 2A. Kereta api Wijaya Kusuma 118 diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Kroya. Kereta api Wijaya Kusuma 118 diberangkatkan kembali dari stasiun Sumpiu.
kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong. Ini saya sudah pesan pop mie seharga 10.000 saja. Mantap kan? Kereta api Wijaya Kusuma 118 diberangkatkan kembali dari stasiun Kebumen. Kereta api Wijaya Kusuma persiapan masuk stasiun Kutoarjo.